Sebab niku Quran niku pun munsaji, pun menyatu teng ati. Begitu juga ulama-ulama niku Quran pun menyatu. Riyen ketika ada seorang kula bolak-balik cerita niki kersane jenengan latihan memahami Quran. Karena itu ilmu yang saya tekuni. Dulu Mbah Mun ngaos tafsir niku kalian Said Alawi abipun Said Muhammad. Terus Mbah Mun mboten nate ngendikan kecuali berdasar Quran. Niku riyen tiyang riyen niku wonten napa mawon niku itibare kalian Quran. Harun Ar-Rasyid niku tae nate ditamoni tiyang ustaz. Cara sakniki radi mlete. Ya khalifah, ya Amirul Mukminin. Ini nasihun lak. Famusyaddidun 'alaika fala tajid fi nafsika syai'an. Saya nasihati kamu kemudian agak keras. Maka jangan diambil hati karena saya ini tegas keras. Apa jawabannya Harun Ar-Rasyid? Inna wa ta'ala arsala man huwa ahsanu minka ila man huwa asma'u minni. Wa ma'a dzalika qala ta'ala faqula lahu qawlan layyinan. Allah Ta'ala itu ngutus orang yang lebih baik ketimbang kamu, maknanya Nabi Musa, ke orang yang lebih jelek ketimbang saya, yaitu Fir'aun. Itu saja ada aturannya, faqula lahu qawlan layyinan. Kamu maka harus halus. Makanya pas sekali tadi dawuhnya Habib Abdurrahman, kita niru Wali Songo. Wali Songo itu membawa Islam itu ringan. Wong yang biasanya keimangan sesajen, disik dikakno setan, dikakno tonggo, isfoid, terus disik dungane jambi-jambi sing menawa ana sing dihukumi sirik saiki ditahlili. Dene tahlil kok sedarani sirik ya terlalu lain-lain wae kok sirik kuwi ya Gus. Wong lain-lain wae to kalimat yang orang kafir saja menjadi muslim karena nglafatkan. Lah saiki gara-gara lain-lain wae diwaca pitung dinane mayit wong dadi musyrik koyoke rada aneh. Teori itu mboten ketemu akal. Akhirnya nggih gampang mohon tidak merubah kultur yang ada tapi diubah. Napa? Diubah. Jenengan kula critani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku tidak merubah adat jahiliyah secara ekstrim. Tapi Rasulullah niku mengemas dengan kearifan. Kula tak cerita sithik, kenapa Nabi dipilih dari suku Quraisy? Suku Quraisy itu gak ada tradisi sae. Kalau ingin menikmati perempuan itu ya nikah. Sehingga ketika Nabi dianggap aneh-aneh dakwah, itu kata orang-orang Quraisy, Muhammad kalau kamu ingin aneh-aneh itu karena ingin nikah. Kamu senang siapa? Zawasnakah, kamu saya nikahkan. Sebab itu disebut adat-adat itu kamu saya nikahkan. Bukan saya carikan perempuan, bukan kamu saya nikahkan. Sebab itu adat-adat Quraisy yang termasuk di lem gitu. Mulai terutama teruntum adatnya mbah-mbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku taraku sifah falam yusibhum aruhu min adami wa ila abihi wa ummi, semuanya meninggalkan perzinahan. Hafizul ilahu karomatal li Muhammadin abahul amjada saunal ismi. Niki penting kula aturaken kersane kultur kula wau sering jagungan kalian Habib-habib sing aos teng Mbah Mun. Wong Jawa nu mboten nate kawin ponakan, mboten nate kawin putrine. Niku nggih barokah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riyen kiai-kiai Jawa niku ngenalno mahram. Wong ora oleh nikah ambek putrine, ora oleh nikah ambek ponakane, ora oleh nikah ambek mbai. Sehingga wong Islam Indonesia niku mun dadi konsensus. Oh ya. Itu nikah itu sudah bener. Lah niki kula cerita teng kalangan teng jenengan sedanten. Ijtihad ulama itu mau ndak mau harus kita dengar. Niki kula mau khatam nggih kula beri contoh beberapa. Niki termasuk yang didawakan beliau, al-anbiya mashtaharu illa bil ilmi wala azharu sya'nahum fil wujud illa ilmahum. Wa fihi dalilun ala anal ilma aqwa minal amal. Niki termasuk dawuhipun beliau, para nabi itu yang paling diterkenalkan tuh logika ilmu. Dan mereka tidak memperlihatkan di komunitasnya kecuali ya ilmu itu. Karena ilmu itu akan permanen. Misalnya nyuwun sewu, di antara keluhanipun Habib Abdul Qadir, niku kan gampangannya al-Islam mahjubun bil muslimin. Temeriki beliau sering ngendikan la takun hijaban alal Islam, atau la takunu hijaban alal Islam. Kamu-kamu muslim jangan menjadi problem yang bisa menutupi kejayaan napa Islam. Oke, ini kita sepakat. Tapi barokah ilmu niku terjaga.
Misalnya kita semua yakin zina itu haram, maling itu haram. Nah, ana wong Islam nyolong. Iku wong nyedarani ya oknum, mboten kongkonane napa? Islam. Tidak suruhannya Islam. Tapi kalau semua orang sudah tidak kenal maling itu haram, tidak dikenalkan itu haram, nanti dikira anggar Islam mudah maling. Sehingga ilmu itu harus didengungkan terus. Malah yang ketikannya Nabi idza zaharatil bid'u wal fitanu wa fi riwayatin diambil wa subba ashabi fal yuziril alim ilmahu wa illa fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi nabu asma'in. Ketika banyak masalah itu orang alim harus memperlihatkan ilmunya. Misalnya kados kula sebagai kiai Jawa ini kula matur nuwun sangat. Kula nu bapak kula hafal Quran, mbah kula senengane ngaos Quran. Mbah kula tiyang Kudus niku penekun Quran, pondok paling sepuh ning Kudus di antaranya pun gadani buyut kula. Niku nak ijazah niku nur yamsi bihi finnas. Walam yakulillah fil madaris wal masajid. Orang itu punya iman itu harus dibawa finnas. Tertanam di hati manusia. Kalau nate teng Korea, nurian tiang sing gedeng kiai, bareng teng Korea malah jadi kiai. Mergo roh bumi ra ono sujud, ra ono adzan, nangis. Akhirnya ku nyewa tanah, nyewa tempat dinggo masjid. Dadi sampean ra usah dibakas ning bab wakaf. Iya hukumnya masjid tanah sewaan. Kowe ora tau nyewa masjid malah kecangkeman ruwet ngoten niku ruwet. Sepokoke pira-pira ning Korea wonten persewaan rumah damel napa? Dipakai apa? Masjid. Karena Nabi pun ngendikan ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan. Mulane sedekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara khawasi hadhil ummah niku semua tanah itu bisa dipakai sujud. Tiang Eropa barokai bal-balan niku ya akeh wong sujud. Riyen teng Eropa niku wong sujud kangelan gara-gara dituku Sulaiman Fahim teng stadione wonten masjid. Mbah pun nak cerita aku tau salat ning Real Madrid. Dulu sampean cocok ra cocok sampean ora usah kuwatir. Ini kalau orang Islam di Eropa terkontaminasi kalian non muslim piye? Sampean kudu yakin pokoke kerja al-haq wa zakal apa? Batil. Sampean kudu yakin banat uzifu bil haqqi alal batil fayatmahu fa idza huwa zahid. Hak ini berdiri sendiri, kuat sekali hak. Hak ini bisa bertarung di mana saja dan kapan saja dan punya tingkat keabadian sing luar biasa. Ini ku hak. Ketika ada sekolah-sekolah perbandingan agama, kemudian kita menawarkan konsep Tuhan. Tuhan kita adalah wajibil wujud. Tuhan kita tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk, tidak pernah ini itu. Tuhan kita ada sebelum apa saja. Tentu konsep Tuhan ini lebih rasional ketimbang yang lain. Artinya kita menjual Islam dengan liqaumi ya'qilun, dengan logika sing luar biasa. Sebab itu Quran yang ngajari kita nak ngenyek Fir'aun, ngenyek Namrud. Kul ara'aitum ma tad'una min dunillah. Ketika orang kafir menyembah berhala, Alata, Uzza, Hubal. Aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Apa reputasi mereka sebagai Tuhan? Apa melok gawe bumi? Apa pas aku gawe langit urun semen? Ora melok-melok gawe ujug-ujug dadi pangeran. Ndak ikut menciptakan kemudian tahu-tahu jadi apa? Tuhan. Tapi uniknya ini ceritanya kitab Ithaf. Ithafnya karangan pun Said Zabidi. Ini lagi-lagi dukung Habib Abdul Qadir tentang ilmu. Kenapa orang Islam disuruh baca sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina? Itu Said Zabidi cara ngendikan begini. Islam itu ada. Itu setelah Nabi Isa dikultuskan. Seperti itu. Diangkat sedemikian rupa sampai dituhankan. Tapi Islam ingin umat Islam itu mencintai nabinya. Caranya gimana? Dilatih sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allah tetap pemberi. Nabi Muhammad apapun topnya, apapun hebatnya, tetap yang diberi. Sehingga yang Tuhan jelas Allah, kekasihnya yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya mencintai nabinya tapi tidak akan kecelakaan menuhankan nabi. Karena posisinya jelas. Allahumma Allah pemberi. Nabi pernah terima. Dan selalu kita dilatih Muhammad dan abduhu wa rasuluh, hambanya. Kata abduhu adalah kalimatun fariqoh, kalimah yang kita tidak akan ngalami menuhankan seorang nabi. Kayak apa berkahnya hadithin, kayak apa berkahnya ilmu ulama. Makanya kalau setuju beliau ngendikan al-anbiya mashtaharu illa bil ilmi wala adharu sya'nahum fil wujud illa ilmahum. Terus beliau ngendikan wa fi dalilun ala anal ilma aqwa minal amal.
Ini kita baru kalian dawa-dawa beliau kula alhamdulillah khatam nggih. Cara kula nyari padanan di kitab-kitab itu mudah sekali karena ini ma'ruf masyhur. Terus di antara dawuh pun ngendikan karomatul ulama adharu min karomatil aulia. Ulama itu sekali keramat itu lebih zahir, lebih manfaat ketimbang keramatnya wali. Saya masih ingat bapak saya kalau ngendikan terkenal wali ku sing untung dekne kata bapak. Ini bapak guyon. Tapi wali basa Jawa loh, ndak wali yang di kitab-kitab itu ndak. Kalau Anda terkenal wali itu yang sowan banyak, apalagi yang nyalon bupati gubernur, itu pasti gula Anda banyak, uang Anda banyak. Dan yang untung Anda. Tapi kalau Anda terkenal ulama, ahli fikih, kados bil fakih itu babahnya ahli fikih. Sampai disebut Ustadz Al-Faqih Al-Muqaddam. Jadi beliau enggak diundang Habib saking terkenal ahli fikih disebut Al-Faqih Al-Muqaddam, saking ahlinya fikih. Kalau Anda terkenal alim fikih, oh saya kalau tanya khat sama siapa? Sama bahak misalnya. Mau tanya halalnya penyembelian sama siapa? Sama orang alim itu. Mau haji tanya siapa? Sama orang alim itu. Sehingga yang untung itu Islam. Karena ada masa ilmu fikih yang bisa diketahui lewat ulama.